Bersamamu ini dibawakan khas kepada anda oleh syarikat Faiza. Pastikan Faiza baru beli. Tidak ku minta lahir ke dunia. Tidak ku minta keadaanku sebegini. Hampir seluruh hidupnya hanya terbaring dan mampu memerhati sahaja. Tidak mampu melakukan lebih dari itu. Ini kisah Muhammad Amirul, anak bongsu dalam keluarganya. Kisah perjuangannya melalui hari-hari yang mendatang sukar. Negeri Tok Gajah menjadi destinasi program Bersamamu kali ini. Berhampiran jeti Kuala Pahang, sebuah keluarga sedang menanti kedatangan kami. Kita sekarang dah sampai di kampung Pulau Jawa, Pekan Pahang, di mana di sini kita akan berkenalan dengan keluarga saudara Khairul Azli dan kita akan mendalami dan mengenali dengan keluarga beliau. Assalamualaikum. Khabar tuan? Khairul Azli Muhammad, 43 tahun, anak jati kampung ini, begitu mesra menyambut kehadiran kami. Karakter seorang ayah jelas dapat dilihat apabila beliau menceritakan kisah hidupnya. Seorang yang rajin berusaha demi memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Selepas hampir 24 tahun mendirikan rumah tangga bersama isteri Rosita Muhammad, 41 tahun, mereka dikurniakan dengan 4 orang anak. Anak sulung Muhammad Azmirul Nizam, 23 tahun, kini baru sahaja habis menuntut di college dan bekerja sementara sebagai pengawal keselamatan di sebuah kilang berhampiran. Anak kedua Muhammad Amirul Nazrif, 13 tahun dan masih bersekolah. Manakala anak ketiga telah meninggal dunia di usia seawal 2 bulan. Dan yang bungsu ialah Muhammad Amirul Mustaqil, 10 tahun, seorang anak yang istimewa. Masa umur sehari sampai umur dia 10 bulan, kita tak nampak lagi perubahan tu. Mana dia macam biasa je. Dia tangan bergerak, kaki bergerak, okey. Itu tak nampak. Tak nampak dia tu sarah. Biasanya kalau budak yang umur 12 bulan tu mana setahun, dia mesti dah pusing, dia punya badan sendiri dan belajar mengangkok ke apa benda. Tapi dia tetap terbaring. Muhammad Amirul mengalami masalah saraf sejak lahir lagi. Kehilangan upaya ini memerlukan perhatian yang penuh untuk menjaganya. Kasih sayang seorang ibu tiada batasnya. Rosita menjaga Amirul bagai menatang minyak yang penuh. Pasrah untuk menampung segala kos rawatan dan kelengkapan yang diperlukan. Namun untuk memberikan susu berkualiti yang lengkap dengan segala nutrisi makanan dan zat yang diperlukan oleh Amirul bukanlah murah. Doktor sarankan dia tak bolehlah makan ke mulut sebab dia paru-paru dia bocor. Kena makan melalui restriklah ke hidung. 2 minggu sekali tukar. Cakap tak boleh. Orang kata nak bangun pun tak boleh. Jadi kita pun jadi kesedihan juga lah, orang kata. Orang kata, tak ada anak ni. Kadang malam pun kita tengok dia tak ada. Kita berfikir. Kita fikir, kalau kita tak ada siapa yang nak jaga dia. Bagi menyara keluarga, Khairul bekerja kampung. Kebiasaannya, Khairul melakukan kerja menjala anak udang bagi dijual kepada para pemancing laut dalam di jeti Kuala Pahang yang berhampiran. Tidak jauh dari rumahnya, Sungai Pahang yang ternama ini menjadi ladang rezeki yang tersedia bagi Khairul. Dengan menggunakan jala bersaiz hampir 14 kaki ini, Khairul begitu mahir menggunakannya. Panas dan hujan langsung tidak mengganggu konsentrasinya. Baginya, menjala ini hobinya sejak dari remaja lagi. Namun, beliau sedar hasil yang tidak seberapa ini masih tidak mencukupi untuk mengisi keluarga.
Tapi berpegang dengan prinsip rezeki tidak akan dapat diperolehi tanpa usaha, dia yakin pasti ada hasil kepada yang rajin berusaha dan tidak berputus asa. Kalau kena air molek dengan keadaan cuaca, alhamdulillah, kata dalam tangga 100 ekor tu adalah udang yang buat umpan tu. Assalamualaikum. Kehadiran wakil syarikat Faiza Sendirian Berhad dari cawangan Pantai Timur, iaitu Khairul Basar Muhammad Nawi dan Kahailuddin Abdul Rashid, turut membawakan sumbangan untuk keluarga ini. Terharu melihat keadaan Amirul, wakil dari syarikat Faiza ini amat gembira dapat membantu Khairul sekeluarga. Pendapat dan pengalaman hidup dibualkan dan sedikit perancangan dan cadangan rawatan dikongsikan supaya Amirul dapat menjalani kehidupan dengan lebih selesa lagi di masa akan datang. Antara sumbangan yang dibawakan ialah beras kasmir dan beras Faiza emas, tepung, bihun dan rempah ratus untuk masakan. Kicap, bihun segera yang terdiri dari 3 perisa utamanya turut disertakan. Tidak lupa juga buku biografi dan kisah hidup Hajah Faiza Bayumi juga turut dihadiahkan. Sini ada sedikit sumbangan dari syarikat Faiza untuk keluarga abang dan anak abang untuk meringankan beban. Agak dapat membantulah. Terima kasih. Saya minta orang kata satu dua perkara dia. Orang kata nak melihat dia berjalan dan bercakap. Itu je. Mana dia boleh urus diri sendiri. Segala doa untuk Muhammad Amirul Mustaqil. Semoga Khairul dan Rosita terus tabah untuk membesarkan anak yang diamanahkan ini. Setiap ujian yang diberikan, sesungguhnya ada hikmah yang tersirat. Bersama, kita hulurkan tangan dan ringankan beban. Bersamamu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh syarikat Faiza. Pastikan Faiza baru beli.